Sultan Agung adalah raja ketiga sekaligus raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan dengan menguasai hampir semua wilayah di Tanah Jawa. Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam selama 32 tahun, yaitu dari tahun 1613 hingga tahun 1645, dan wafat pada tahun 1646. Kerto, demikian nama situs yang diperkirakan sebagai bekas keraton yang dibangun oleh Sultan Agung. Pembangunan keraton Kerto ini tercatat dalam babad Momana maupun berita-berita dari laporan umum Belanda. Di antaranya hasil laporan utusan Belanda yang bernama Jan Vos dan Van Guns pada tanggal 13 Desember 1626. Keraton Kerto mulai didirikan pada tahun 1617 dan setahun kemudian Sultan Agung mulai menempati keraton ini. Di tempat inilah selama 28 tahun Sultan Agung menjadikan Keraton Kerto sebagai pusat pemerintahan. Bahkan pada saat Sultan Agung mengirimkan ribuan pasukan Mataram untuk mengusir VOC dari Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan tahun 1629. Saat ini, sisa-sisa keraton raja terbesar Mataram ini hanya tinggal beberapa bangunan yang menjadi saksi bisu nama besar raja yang pernah menguasai Tanah Jawa. Dua buah batu umpak bangunan yang terbuat dari batu andesit ini diperkirakan sebagai bekas umpak tiang penopang bangunan pendapa. Batu umpak berbentuk limas terpancung ini memiliki motif hias daun yang distilir secara sederhana yang terpahat di keempat sisinya. Sebagai batu umpak saka guru penopang bangunan, seharusnya terdapat paling sedikit 4 buah batu umpak. Namun di tempat ini hanya tersisa 2 buah batu umpak saja yang bisa kita saksikan. Selain itu, seharusnya di tempat ini terdapat lebih banyak lagi batu-batu umpak yang lain yang fungsinya sama dengan kedua batu umpak pendapa tersebut. Hal itu diketahui dari laporan utusan Belanda pada saat itu yang mendeskripsikan bahwa Keraton Sultan Agung memiliki 3 buah pendapa yang masing-masing pendapa memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, terdapat pagar keliling yang terbuat dari kayu jati yang disusun membentuk belah ketupat. Dari deskripsi laporan pemerintah Belanda maupun dari babad Momana, setidaknya bisa diketahui bahwa Keraton Sultan Agung pada saat itu menggunakan kayu jati dan bata merah sebagai komponen utamanya. Namun Keraton Kerto ini selanjutnya mengalami kehancuran pada tahun 1662, yaitu pada masa Amangkurat I, yang dilanjutkan dengan dibakarnya seluruh bangunan Keraton Kerto pada tahun 1667, sehingga Keraton Kerto ini rata dengan tanah. Pada bagian belakang atau sisi sebelah selatan komplek Keraton Kerto, terdapat struktur pondasi yang diperkirakan sebagai bekas benteng Cepuri. Struktur ini terbuat dari balok-balok batu putih yang kemungkinan dibangun oleh Pangeran Benowo dan Pangeran Blitar, yang menjadikan bekas Keraton Kerto sebagai ibu kota tandingan pada masa Amangkurat IV berkuasa. Peristiwa yang lebih dikenal dengan Perang Suksesi Jawa kedua ini berakhir pada tahun 1720 dengan jatuhnya Keraton Kerto yang pada saat itu telah berganti nama menjadi Keraton Kerto Sekar. Benteng Cepuri sendiri berfungsi untuk membatasi bangunan inti keraton dengan bangunan-bangunan lain di luar keraton dan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi penghuni dalam komplek keraton. Mengingat kebesaran nama Sultan Agung dalam menyatukan seluruh wilayah Jawa di bawah kekuasaan Mataram, sudah selayaknya sisa-sisa bukti kebesaran Sultan Agung ini harus dilestarikan.
Dengan cara mari kita jaga dan kita rawat agar sisa-sisa bagian sejarah di tanah ini masih bisa disaksikan oleh generasi yang akan datang. Salam budaya.